Polres Pelabuhan Belawan menggerebek rumah yang dijadikan tempat perjudian jenis tembak ikan di Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Empat tersangka ditangkap di lokasi tersebut. Rumah yang dijadikan tempat judi ini berada di Komplek Marelan Point, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan. Polisi memeriksa belasan orang di lokasi. Empat orang diantaranya dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum lebih lanjut. Keempat orang tersebut terdiri dari tiga pria yang diduga sebagai pemain dan seorang perempuan yang diduga operator judi. Dua unit mesin judi tembak ikan disita sebagai barang bukti. Polisi kini tengah memburu bandar judi yang telah dikantongi identitasnya. Empat orang pelaku tindak pidana perjudian atau 303 KUHP dan salah satunya ada perempuan yang berperan sebagai anak koin atau menukarkan koin dengan uang untuk dilakukan para pemain untuk melaksanakan permainan judi tembak ikan yang TKP-nya di Rengas Pulau, Komplek Marelan Point, Kecamatan Medan Labuhan.